crying like punk girl. Please give me your car, please. Now? Yeah. Okay, let's get into the car. Zaki, go to the car. This one I'll put it on the other side. So, pemirsa, I'm just wearing this jacket. This jacket is a bomb. It's really beautiful. And as usual, pemirsa, saya memakai Adidas. The most comfortable sandals in the world. If you want it, you should buy it. Oh, are we going? Ini by the way, jaket saya sama sandal saya, pemirsa, dia matching. Ada stripe-nya. Ada stripe-nya. Tenang saja pemirsa, saya membawa spokat saya pemirsa, sepatu Cats alias Converse ya. Tapi saya tidak pakai itu sekarang karena saya mau kaki saya bernapas. So, you know. Good morning. Zaki makan apa, Zak? Hey, Richie. Ah, pemirsa. Aduh. Kayaknya saya harus ganti tripod deh. Ini tripod sudah mau kayak udah tua ini tripod. Aduh, tripod kamu itu baru serve saya beberapa bulan, kok sudah tua sih. Anyway. Pemirsa, sekarang kita lagi berada di hotel dan ini the next day in the morning. We are really tired. And ya, saya masih memakai baju yang sama and tadi malam itu pemirsa sangat kacau sekali kita ya, pokoknya kita hilang jalan, kita hilang jalan. OMG, a lot of things happened last night and baru bangun tidur kita semua. Si Travis dia sudah pergi ke lomba itu pemirsa, karena itu lomba pagi-pagi ya. Saya tidak bisa pergi karena saya capek sekali pemirsa. Tadi malam si Zak sama si Rachel mereka tidur jam 1 atau jam 2 dan saya tidak punya banyak apa waktu untuk tidur ya. And it's really cold outside as well, so sangat dingin di luar dan saya tidak mau memberi resiko kepada si Rachel dan Zak. So si Travis pergi ke sana ya, and dia suka sekali kita pergi, kita semua pergi ke situ supaya saya bisa lihat dia apa running, karena you know he needs someone to cheer him up. Tapi dia mengerti kenapa saya tidak ikut, untuk kebaikan anak-anaknya. And dia di situ bersama squadronnya, jadi it's okay. And apalagi yang saya mau bilang, oh ini kita ke trip ini pemirsa. Dia bilang, aduh saya suka sekali pergi ke trip ini supaya saya mau kasih tunjuk ke apa pemirsa bagaimana ya kelihatannya ini mat running ini dia. So saya bilang, no, kamu tidak bisa pergi dengan membawa Canon VXE mini saya karena kamu running, kamu harusnya pakai GoPro atau apa. And saya kan tidak punya GoPro pemirsa, saya tidak ngefans sama GoPro. Mungkin one day saya akan beli GoPro untuk action-action video, tapi right now saya tidak mengaction-action pemirsa. So, saya cuma pakai VXE mini and dia membawa kamera yang apa namanya? Yang 4K kamera itu pemirsa, yang dari Singapura. So, dia akan berusaha semampunya dia untuk bikin video pakai kamera itu walaupun kualitasnya kurang, you know, kurang oke. Hey, bah. So, kalau kalian melihat nanti video saya yang kualitasnya agak seperti begitu, so sorry, okay, pemirsa. And by the way, ini di
dalam hotel ini lampunya yang jadi cuma yang satu ini sama yang di sana pemirsa, di atas meja sana. Yang satu sana mereka tidak taruh lampu. OMG. Saya tidak tahu juga kenapa ini si Travis dia pakai acara sewa-sewa hotel segala. But by the way, saya mau cerita dulu tadi malam. Tadi malam kita pas sampai, semua teman-teman skuadronnya lagi pergi makan di restoran yang jauhnya 30 menit dari hotel kita, pemirsa. OMG. So, kita spend like... Tadi malam kita balik dari itu tempat itu, terus kita pergi ke tempat makan itu. Itu tempat makan, bukan tempat makan Asia. Itu tempat makan pizza only, pemirsa. And waktu kita sampai... You okay? And waktu kita sampai dari Abilene to Dallas, itu kita lapar-lapar amat. And saya tidak mau kalau sudah lapar sekali terus makannya cuma pizza. I mean, you know, makanan orang Indonesia, mulut orang Indonesia kan harus makanan yang memang kasih energi ya. Pizza enggak kasih energi kepada saya. So, saya pas kita sampai, mereka semua sudah habis makan and karena kita sudah telat kan. Terus Travis tanya ke saya kalau saya mau suka makan di sini atau makan tempat lain. Saya bilang makan di tempat lain. And itu sudah jam, pokoknya sudah agak telat ya, sudah jam 10 kayaknya. Terus kita cari tempat makanan Jepang. Ternyata itu makanan itu tempat Jepang itu mereka close pemirsa, karena holiday or something. So kita tanya orang di street, mereka bilang mereka rekomendasikan makanan, mereka rekomendasikan restoran ini. Serta kita, waktu kita pergi ke restoran yang mereka rekomendasikan pemirsa, OMG, setelah kita sit down, mereka bilang bahwa itu good for kids and bla bla bla. OMG pemirsa, harganya sedunia. Kita sudah di dalam, tidak bisa keluar lagi. Si Trevi bilang, udah, gembira-gembira saja, pilih aja apa yang kamu mau makan. OMG, sudah kita trap, pemirsa, terjebak, oke? Okay? Pas kita pulang dari situ ke hotel, pemirsa, Travis salah taruh alamat hotel, and kita tersesat. Saya ngerti kenapa si Travis tadi malam dia taruh begitu, karena memang dia sudah capek sekali ya, karena dia drive... No, Zach! Zachy! Karena dia drive dari rumah ke sini straight, tidak pakai istirahat ya, jadi dia capek sekali. So, pertama dia taruh salah, terus kita sudah di highway, kita sudah trap, tersesat. Itu jalan cuma one way pemirsa, itu jalan itu ke airport. MG, so kita tidak bisa ada jalan lain, kita masuk ke airport, kita keliling airport, mau keluar airport pemirsa. GPS tidak bekerja di dalam airport. Jadi kita pokoknya kita spend 1 hour, 1 jam cuma di jalan cari jalan pulang untuk ke hotel. It was terrible. He pissed off. OMG pemirsa. Saki, don't touch the phone. I'm just gonna put it right here. Tadi malam dingin sekali di sini. Kalian bisa lihat muka saya tidak. Aduh, kenapa seharusnya kalian bisa lihat muka saya tidak? Palingan 100% daripada kalian bilang muka lo jelek. Kita tidak mau lihat kalau. Anyway, begitulah pemirsa update untuk hari ini ya. Terus air kita cuma ini. Terus kita telepon tadi di front desk kalau mereka punya apa namanya? Kalau mereka punya breakfast atau tidak. Ini hotel tidak serve breakfast pemirsa. Really? Satu malam 100 something dollar and tidak serve breakfast? Oh, Tuhan, kenapa engkau? Si Travis salah pilih hotel. Pemirsa, kasihan suamiku. Terus bayar rogi hotel lebih mahal juga dari yang pertama ya. Satu hari $75. OMG. Kasihan suamiku. Bayar lagi hotel ke sini, bayar hotel ke sini. Ah, semuanya untuk kalian. Dia mau suka menunjukkan bagaimana itu mat-mat. Becek-becek. Coba kasih tunjuk becek ke kalian pemirsa. Mudah-mudahan dia shootnya bagus ya. Kalau tidak bagus, saya bilang bagus aja deh supaya dia senang ya. Anyway, ya kita sedang di sini deh pemirsa istirahat.
So yeah, I'll talk to you again, okay? Bye. Taki. Shaki also sick. Rachie, are you sick? Rachie, are you? I don't think so. Is everyone alright? Nobody got bitten? Did that count? Si Travis lama sekali belum datang. Ini sudah jam 1 siang lewat sedikit, pemirsa. Kita sudah kelaparan sekali. Tadi kita cuma makan crackers. Crackersnya juga cuma setengah, pemirsa. Lihat nih, saya masih pakai baju yang sama, belum mandi-mandi. Karena saya harus menjaga kedua buah hatiku. Oh, Travis cepat pulang. Aku mau pergi ke Indonesian restaurant. Zak, tadi kita makan crackers, yang paling banyak makan si Zak. Saya sengaja kasih makan dia paling banyak ya, supaya dia agak sedikit kenyang. Saya makan cuma 3 crackers, sisanya dia semua. Hey, Reci. Reci sudah baru bangun tidur. Saki lagi main-main. Saya tadi telepon si Travis, dia tidak angkat, berarti dia masih di becek-becek ini. Aduh, pemirsa, saya baru selesai edit setengah video saya. This is all my stuff. Lihat nih, cute sisirnya si Rachel.